Siapakah sosok Hisao Horiyama itu? Hisao Horiyama adalah seorang pilot kamikaze yang mengalami nasib luar biasa selama Perang Dunia II. Meskipun misi kamikaze dirancang untuk menjadi bunuh diri dalam serangan pesawat terbang, Horiyama mengalami keajaiban selamat setelah pesawatnya tertembak oleh musuh. Saat pesawatnya ditembak jatuh, dia berhasil melompat dari kokpit dan selamat dari bencana tersebut. Keberhasilan selamatnya membuka pandangan baru terhadap keputusan yang diambil para pilot kamikaze. Horiyama kemudian menjadi saksi hidup yang langka dari sisi manusiawi dalam konflik yang melibatkan pengorbanan besar dalam sejarah perang.